Hari ini kita untuk mereka yang belum lihat persiaran kapal asing, saya rasa kita semua setuju persiaran kapal asing memang sangat cantik. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Sama cantik dengan perjuangan, prinsip dan juga idealisme kita punya kapal asing akan menjadi peringatan kepada bukan sahaja semua ahli-ahli DAP tapi juga rakyat Pulau Pinang dan juga Malaysia bahawa kalau kita berpegang teguh kepada prinsip kita bukan pihak tertentu, dia cakap nak berpegang teguh untuk apa? Berpegang teguh untuk diri sendiri jadi lebih kaya dan rakyat lebih susah. Kita bukan macam tu. Kita mahu berpegang teguh untuk prinsip, untuk rakyat dan penting sekali untuk negara. Dan saya benar ada pemimpin macam kapal asing Malaysia dan Pulau Pinang jadi lebih baik. Dan kita akan memberikan jaminan bahawa parti DAP dan juga di Pakatan Rakyat di Pulau Pinang, kita akan sentiasa bersama dengan rakyat. Kita akan pastikan rakyat boleh hidup lebih senang. Kita akan pastikan Pulau Pinang akan jadi bandaraya antarabangsa yang bersih, yang hijau, yang sihat dan yang selamat. Dan saya rasa semangat kapal asing akan berada di sini dan melihat pembangunan dan perkembangan yang akan berlaku di Pulau Pinang. Saya rasa sebelum saya sudahi ucapan saya, ucapan ringkas ini, ada suatu sifat, satu nilai yang akan membezakan Pulau Pinang, yang akan menonjolkan Pulau Pinang. Apakah sifat dan nilai itu? Satu perkataan saja, kebebasan. Di Pulau Pinang ialah di mana rakyat benar-benar nikmati apa? Kebebasan. I think this is one value that Penang will shine, and that value would be freedom. Penang will have freedom for the people of Penang. Always a big holiday. I want to see you next time.